Assalamualaikum sobat, hari ini saya kembali lagi di terminal Karang Pandan ya, untuk hunting angkatan malam. Di sini ini terpantau keramaian di agennya Sudiro Tunggajaya terminal Karang Pandan. Selain PO Sudiro Tunggajaya, itu di sini ada beberapa PO. Ini diantaranya ada Blue Land di sebelah baratnya Sudiro Tunggajaya. Setelah baratnya Blue Land ini ada PO Baladika, ada juga PO Laju Prima. Di bagian pojok sana itu ada Agramas sama PO Haryanto. Di sana dekat warung itu ada PO Pandawa 87 sendirian di timur, agennya PO Sinar Jaya. Ini kita menunggu Sudiro Tunggajaya Fakih yang lagi barat ya, dari terminal Tawangmangu. 1841 Sudiro Tunggajaya Fakih masuk terminal Karang Pandan. Ini padahal baru saja saya intro ya, ini ternyata unitnya sudah ada, sudah muncul langsung. Ini tumben banget berangkatnya itu paling duluan, biasanya itu paling terakhir di urutan Sudiro Tunggajaya jalur Lawu. Ini para penumpangnya sebagian sudah mulai menaiki Fakih ya. Ini seperti biasa mengisi seri CC Tawangmangu Cilengsi sore. Ini startnya itu dari Tawangmangu sore sekitar jam 5 kurang ya. Biasanya itu paling cepat jam 5, tapi paling lambat juga bisa tengah malam ya, tergantung kondisi jalan aja. Ini kalau dari barat itu dari Cilengsi itu pagi. Ini satu persatu penumpangnya sudah mulai meninggalkan agen terminal Karang Pandan. Ini sudah memasuki bus Sudiro Tunggajaya Fakih ini. Tapi ini masih banyak yang menunggu, ini mungkin ikut seri M atau seri L ya. Karena juga seri L juga seri M belum belum kesini, masih di timur. 1846 Sudiro Tunggajaya Fakih diberangkatkan dari terminal Karang Pandan menuju barat. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mungkin cukup sekian dulu ya sobat. Untuk seri L dan seri M nya kita skip dulu. Saya undur diri. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Assalamualaikum sobat.